السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita menyambung kuliah kita setelah beberapa kali kita tertangguh kerana beberapa urusan yang tak dapat dielakkan. Pada malam ini tuan-tuan, kita lihat suatu hadis, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kemuliaan orang-orang muslimin. Antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bati faqal la ilaha illallah ma athyabaki wa athyaba rihaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan mink. Inna Allah ta'ala ja'alaki haraman وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن ظن به ظنا شيئا رواه الطبراني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Kaabah, lalu baginda menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Alangkah bagusnya dikau wahai Kaabah. Wa thiyabari haki, alangkah indahnya, alangkah eloknya, alangkah harumnya baumu. Wa azama hurmataki, alangkah agungnya kehormatanmu. Maknanya Rasulullah bercakap ataupun menyebut ketika melihat Kaabah itu, memuji-muji kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Kaabah itu, kehormatan. Dan memang benar tuan-tuan sekalian, kita memandang kepada Kaabah adalah mendapat pahala. Bahkan ia merupakan kiblat bagi orang-orang mukmin seluruh dunia. Dan baginda menyambung lagi sabdaan baginda, wal mu'minu a'zamu hurmatan mink, adapun kemuliaan orang-orang mukmin lebih agung lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikanmu haraman, Allah Ta'ala jadikanmu terletak di Masjidil Haram yang mempunyai kehormatan tertentu. Wa harrama minal mu'mini malahu, tetapi kehormatan orang mukmin itu haram kita menceroboh hartanya. Wa damahu, dan haram kita menumpahkan darahnya.
wa irdahu, dan juga haram kita berprasangka buruk kepadanya. Wa anna dhunna bihi dhannan syai'a, sehinggakan haram kita bersangka buruk terhadap orang-orang mukmin. Dalam hadis ini, tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan tentang betapa orang mukmin itu ada kehormatan dia. Orang mukmin itu sebenarnya mulia di sisi Allah Taala. Apabila ia ada iman, maka mulialah dia di sisi Allah. Harga diri orang mukmin ini, tuan-tuan, ialah pada iman. Baik, itulah Allah Subhanahu wa Taala di hari kiamat nanti menilai seseorang manusia kepada iman. Sesiapa yang ada iman dalam hati dia, walaupun sebesar zarah sahaja, seberat timbangan debu sahaja, dia dapat masuk syurga. Tetapi jikanya seseorang manusia itu tidak ada iman langsung, walaupun sebesar biji sawi, walaupun seberat timbangan debu, tak ada iman langsung, maka dia tak akan dapat masuk syurga. Atau arti kata lain, orang yang kafir lah, yang tak ada iman, orang yang kafir lah, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun tuan-tuan, orang yang masih ada iman, dia akan berada dalam azab Allah Subhanahu wa Taala mengikut qadar-qadar amalan dia. Ada yang hanya kena bakaran api neraka hanya satu saat sahaja, kemudian dia dikeluarkan daripada api neraka. Ada yang dicelupkan dalam api neraka qadar satu minit dan dikeluarkan daripada api neraka. Ada yang dibakar dalam api neraka selama satu jam dan dikeluarkan daripadanya. Orang yang paling akhir sekali keluar daripada api neraka, tuan-tuan, sebagaimana dinyatakan dalam satu riwayat, bahawa orang ini akan dibawa keluar selepas dia dikeluarkan daripada api neraka, maka pintu neraka akan ditutup buat selama-lamanya dan tidak akan dibuka lagi. Allahu Akbar. Dengar begitu takutnya, tuan-tuan. Takut lagu mana? Takut kepada azab Allah, kemurkaan Allah. Itulah kita ruangkanlah masa, marilah masjid kok-kok mana pun. Walaupun dalam keadaan sibuk kita, penat kita, banyak hala kita lah mana pun, ruangkan masa mari masjid lah. Biar ada rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ada rasa kasih kita kepada rumah Allah. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tujuh golongan yang orang akan, tujuh golongan mereka yang akan dilindungi di padang mahsyar nanti ialah, antara lain, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mana-mana lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, kerinduan dia, kasih dia kepada masjid akan sentiasa teringat untuk datang berjemaah, untuk datang dengar kuliah dan sebagainya di masjid. Khabar berita gembira ialah sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Dia adalah salah satu golongan daripada mereka yang akan dinaungi oleh Allah Taala di hari yang tidak ada sebarang bayang-bayang. Itulah di padang mahsyar nanti. Maka tuan-tuan, sebenarnya kehidupan manusia pada hari ini, termasuk kita sendiri, sebenarnya dilalaikan. Nak kata sibuk, tak sibuk mana pun tuan-tuan. Nak kata sibuklah kita sehingga tak ada mari masjid,
Duk renung-renung tak sibuk mana jadual kita boleh adjust. Contohnya di bulan Ramadan baru-baru ini, semua boleh adjust waktu maghrib berada di rumah belakang. Boleh adjust. Kalau kita keluar di jalanan waktu maghrib, lengang jalan raya tak seperti mana biasa. Bermana boleh adjust nak berada di rumah, nak buka puasa, nak adab hidangan, boleh adjust. Begitu juga tuan-tuan di bulan Ramadan baru ni boleh adjust. Mari terawihnya, mari berjemaah, maghrib, insyak, subuh, penuh masjid. Boleh adjust sebenarnya. Masa sama sahaja. Tetapi terkadang-kadang kita berasa tak penting mana. Boleh jadi mari masjid berasa tak penting mana. Biarlah dulu, kebalagilah dulu. Boleh jadi berasa duduk dalam majlis ilmu ni tak penting mana, biarlah. Boleh jadi begitu menyebabkan lengang, menyebabkan tak penuh masjid sebagaimana yang sepatutnya. Ini muhasabah diri kita sebenarnya, tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, nak gambarkan bahawa kemuliaan seseorang manusia itulah terletak pada iman. Ada iman ke tidak? Orang paling akhir sekali keluar daripada api neraka itu, entah berapa lama dia berada dalam api neraka. Last kali Allah Ta'ala perintahkan malaikat Zabaniyah keluarkan dia daripada api neraka. Allah Ta'ala perintahkan malaikat penjaga neraka ini pergi cari. Malaikat turun pergi cari, tak jumpa. Tak jumpa seluah-luah neraka, tak jumpa. Padahalnya Zabaniyah itu arif daripada neraka ni. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itulah sebut dalam surah Al-Qaf, Allah Ta'ala bertanya kepada api neraka, yauma naqulu li jahannama halim talat wa taqulu hal mim mazid. Pada hari ini kami tanya kepada neraka, kata Allah, halim talat, penuh dah kamu wahai neraka jahannam. Wa yaqulu hal mim mazid, wahai Allah, nak tambah lagi kah? Malaikat jawab, mari nak tambah lagi kah? Subhanallah, luah lagi nyo neraka dengan lubang-lubangnya, lorong-lorongnya, gaung-gaungnya yang sangat dalam. Bahkan ruang-ruang ataupun bahan-bahan api neraka itu membakar antara satu sama lain. Takadu tamayyazu minal ghaiz, sebut dalam surah Al-Mulk. Takadu tamayyazu minal ghaiz, neraka itu hampir pecah-pecah dia, meletup-meletup dia, kerana terlalu marah dan geramnya kepada ahli neraka. Gerainya, marahnya dengan bunyi dia, letupan dia tu didengari 500 tahun perjalanan. Dah dengar dah letupan dia. Sudah bau dah busuk dia dan terasa bahan panas dia itu 500 tahun dah, sudah terasa dah. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan kita lepas semaya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebut dalam hadis, sebut 7 kali. 7 kali antara lain kerana neraka itu ada 7. Neraka itu ada 7 jenis neraka. Maka ketujuh-tujuh neraka ni aku tak sibaka, wahai Allah. 7 kali sebut, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, hindarkan aku daripada api neraka. Jauhi aku daripada api neraka. Jauhi aku daripada api neraka. Jauhi aku daripada api neraka. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Ya Allah, hindari daku daripada api neraka. Ya Allah, jauhi daku daripada api neraka. 7 kali duk ulas sebut, duk tepuh lagi. Duk tahayat tak paut sela lagi. Minta ampun dengan Allah. Menyatakan kesaksian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dijauhkan daripada api neraka. Kita tak tahu tuan-tuan masa depan kita macam mana. Sebab tu kita kena minta dengan Allah.
Semua orang tak nabi dada kata aku wajib syurga. Jangan tuan. Memang kita minta syurga dan memang kita tak si neraka, tapi jangan mendapik dada aku ni syurga. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Banyak orang dalam keadaan dia ibadah, hidup dia dalam keadaan ibadah, tapi mati su'ul khatimah. Orang-orang dulu tuan-tuan ibadah selama 60 tahun, last-last kali mati kafir pun ada. Azazil misalnya, iblis itu dahulunya ibadah di atas langit bersama para malaikat. Tetapi kerana takabur sombong dia, dia tidak mengingkari Allah, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Iblis tak sembah benda lain. Iblis dia mengakui Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, tapi dia ingkar bila Allah Ta'ala perintah sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tak kala kami perintahkan kepada sekalian malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ni perintah daripada Allah Ta'ala. Maka semua malaikat patuh kepada perintah Allah Ta'ala, sujud kepada Adam atas perintah Allah. Aba wastakbar illa iblis, kecuali iblis tak patuh. Enggan dia, takabur dia, sombong dia. Wa kana minal kafiri, jadi kafir dia. Jadi tuan-tuan kita ni, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sebut dalam surah As-Sajdah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka bangun di tengah malam beribadat pada Allah Ta'ala, berdoa khaufan dalam keadaan takut, wa tama'a dan tamak, inginkan, terlalu inginkan rahmat. Takut kepada dia, takut daripada azab Allah, takut daripada kemurkaan Allah. Antara khauf dan raja, takut kepada azab Allah, takutkan kemurkaan Allah, tapi mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu jugalah kita mari semaya ibadah kita pada Allah Ta'ala ini. Harap-harap Allah Ta'ala terima, harap-harap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhi daripada riak, jauhi daripada ujub, jauhi daripada takabur dan sebagainya. Ujub ni maknanya berasa lebih diri kita lah. Heran diri kita, aku ni mai berasa kagum dengan kelebihan diri. Itu ujub. Maka syaitan dia memperdayakan manusia dengan berbagai-bagai cara. Dia mula-mula sekali dia halang orang daripada buat perintah Allah. Tapi kalau orang buat juga, dia mari hasut. Dia mari pula kata, mu hebat, mu lah boleh buat. Orang lain tak buat. Bijak mu, pandai mu, soleh mu. Allahu Rabbi. Nak jadikan diri kita ni ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka kita kena lahirkan rasa kelemahan diri kita dan mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kemuliaan orang mukmin itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, wal mu'minu a'zamu hurmatan mink. Orang mukmin ada kehormatan dia, Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada dia. Iaitulah haram nak curi bagi dia walaupun sedikit. Wa harrama minal mu'mini ma lahu, harta dia, apa yang dia miliki, kita kena perpindahan benda tu dengan secara halal, cara antara dhimminkum. Sebab itulah bila kita nak jual beli barang, sebutlah akad jual beli, saya beli barang harga telah dijual, telah dibayar, saya beli barang, saya jual. Sebut tu sebagai tanda kita ni pindah barang ni halal, asal duduk kedai dia, asal duduk rumah dia,
asal hak dia barang ni. Oleh kerana kita bayar ke dia, kita minta ke sebagainya, maka perpindahan hak milik jadi hak kita tu sebut mulut sepatah saya beli, ha, saya bayar, ataupun terima kasih atas pemberian pindah barang tu kepada kita, walaupun benda tu tidak mahal. Sebaliknya, tuan-tuan, sesiapa yang mencuri hak orang dengan cara tak sebenar, dalam hukum Islamnya ada hukum hudud, hukum qisas, hukum hudud misalnya, boleh potong tangan. Hukum Islam, pemerintahan Islam boleh potong tangan orang yang curi bagi orang ni sampai ke peringkat itu. Allahu Akbar. Bermakna tuan-tuan, besarlah kemuliaan orang mukmin kalau macam itu. Kehormatan orang mukmin itu, bahkan kita masam muka dengan dia pun, kita suuzon duduk suka buruk ke dia pun tak boleh, fitnah ke dia pun tak boleh. Itulah kemuliaan orang mukmin. Sesama kita ni, sesama kita ni, eratkan silaturahim, eratkan perhubungan sesama kita. Apatah lagi kita ada hak-hak sesama jiran lagi, hak sesama muslim dah sekali, hak berjiran pula kita semua butik kapur ni berjiran belakang. Kemudian tuan-tuan, hak apa ni, silaturahim pula waris waroh kita belakang. Subhanallah, alangkah mulianya orang mukmin yang telah di telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sama cerita tadi, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat mengeluarkan orang yang paling akhir sekali daripada api neraka, malaikat pergi cari tak jumpa. Dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, duk mana, dari lembah-lembah mana dan lubang-lubang mana? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui beritahu bahwasanya sekian-sekian, malaikat tu pergi cari sekian lama baru jumpa, wak keluarlah daripada api neraka itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan daif, hitam. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali masa anguh kulit serta daging-dagingnya hancur, kami tumbuhkan yang baru, ganti baru, hanguh-hanguh tumbuh daging baru bakar, hanguh pula tumbuh daging baru bakar, hanguh pula. Ada ulama tafsir menyatakan bahawa setiap hari 70 kali hangus, 70 kali hancur kulit dan daging-daging tumbuh baru, 70 kali hancur setiap hari. Pas tinggal berapa lama dia neraka itu. Tuan-tuan, kita tengok orang kebakaran, kemalangan, kereta nyala lu, tak ada nak selamat, bomba mari tak ada. Tengok anguh, ya Allah, rokok kecil, ya, nampak orang super baby kecil, anguh rentung. Orang yang kena api sakit tuan-tuan, sakit tak ada orang nak royak. Nak ceritanya tuan-tuan, lagu mana dengan api neraka akhirat sesa. Tak nak tahan, tak nak ok dengan neraka ini kerana terlalu dahsyat. Bayangkan sekian lama dari neraka, malaikat awak keluar dia, betapa syukurnya dia, mujurnya dia dapat keluar daripada api neraka. Lah-lah sekali boleh masuk syurga dia. Sebab akhirat esok tak ada tempat lain, dua aja sama ada syurga atau neraka. Tak ada tempat lain dah. Iman atau kafir. Ada iman ke tak ada iman? Ada iman. Banyak mana sikit. Bila dikira-kira tak ada syafaat, tak ada pertolongan, tak ada arah nak tolong, tak ada siapa nak tolong, terpaksa masuk neraka kadar-kadar tertentu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala beri peluang dengan rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas.
Allah bagi peluang supaya tak masuk neraka kok-kok mana. Ada satu hadis yang sering kita sebut tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Seorang ni dia nak kena lepas neraka dah. Nak kena lepas neraka dah. Tiba-tiba dia dalam keadaan takut duk paling kanan kiri duk cari-cari siapa boleh tolong ni. Nak kata raung tak cekak raung, nak kata jerit tak cekak jerit dah. Nak kena berkah lepas neraka dah, hampir-hampir dah. Lalu dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, dia terpandang pada seseorang yang dia pernah tolong. Dia pernah tolong masa dunia. Dengan rahmat Allah Ta'ala tu, nak tolong dia tu. Dia terpandang pada seorang lelaki yang pernah dia beri minum air. Lalu dia berpanggillah, ya fulan, pandanglah daku. Mu masih ingatkah dah kepada aku, aku pernah beri minum kepadamu satu ketika dahulu. Lelaki ini terpandang, ya saya masih ingat. Mintalah dengan Allah Ta'ala supaya aku ni selamat daripada api neraka. Lalu lelaki yang soleh ini mengangkat tangan, ya Allah. Lelaki itu dia tak kenal pun nama. Cuma dia cek wajah aja. Lelaki itu pernah memberi minum kepadaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, jika demikian, pergilah pegang tangan dia, jemput dia ke syurga. Dan kita pernah dengar lagi tuan-tuan, bagaimana seorang lelaki beri minum air kepada seekor anjing di padang pasir. Anjing yang kehausan, dia beri minum, tapi dengan rahmat Allah dia diampunkan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Betulah penting biar ada iman, jangan cabut iman. Biar ada iman, nak lekatkan iman dalam hati kita ini tuan-tuan, yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. La tamutunna wa an illa wa antum husnul zann billah. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulianya orang ada iman ini. Semua orang mukmin pakat tolong dia. Orang beriman pakat tolong dia. Ada lagi hadis tuan-tuan, yang mana satu hari Nabi kelihatan tersenyum. Senyum Nabi ceria sungguhlah pada hari itu. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah bergembira? Kami nampak Rasulullah sangat ceria. Rasulullah beritahu, aku diperlihatkan seorang lelaki yang mundar-mandir dalam syurga. Hanya kerana dia mencantas satu ranting yang menghalang laluan orang beriman. Kerana itu, mundar-mandir maknanya sukalah, tak ada arah lagi, mari, ya Allah, mujurnya masuk syurga. Begitulah bawah pokok yang rendang, yang buah-buahnya yang ranu. Duk sukanya, gimari. Suka ke tuan-tuan? Anak tuan-tuan dapat 9A preso SPM, sukanya, ya Allah. Di situ royak anak kawan begini, tak apalah, kita tupai gembira lah. Taniah lah, kerana rakan-rakan kita, anak-anak yang berjaya, yang belum berjaya, usaha lagi, tak ada masalah di dunia ni. Pemimpinnya gagal akhirat seksa. Dan gembira tu kat kita, suka. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang boleh masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala, dia mencantas ranting yang menghalang lalu lalang orang. Boleh jadi sinilah kita kata lorong-lorong belakang tu, tapi pagar ada pokok-pokok, lepas hujan ribut gapa ada dah kayu jatuh. Duk halal. Ngam motosikal agak pai kena muka orang berapa. Pokok-pokok buluh misalnya dekat lorong tu ada buluh duk juta mari. Ngam motosikal meme kena muka dah. Napa duk juta. Tu ambil golok pah kerak.
Akak-akak pelah orang muka tu kerak sikit, tuk tepi. Ranting duk jutam kerak. Hanya beberapa minit sahaja, tak penat pun. Hanya kerana usaha seperti itu yang telah menyenangkan laluan orang beriman, menyebabkan tuan-tuan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan boleh masuk syurga. Subhanallah. Baik, itulah tuan-tuan, nak dapatkan pahala ni bukannya susah. Antara cabang-cabang iman ialah kita membuang sesuatu yang kotor dari jalanan. Tepi jalan yang ada batu ke benda yang membahayakan orang beriman. Orang beriman duk lalu-lalang ini. Ada batu tajir, ada batu besar. Ngebudak sekolah ngebasikal tergolek jatuh kalau tepuh batu, kalau gerecoh ni. Motosikal kau gapo? Dak. Kita kuihlah tepi. Tak tepi dengan duri kau, kaca kau, benda yang bau, benda yang busuk kau, buah daripada jalanan, najis, najis haiwan sebagainya. Rupa-rupanya itu ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah. Buang itu dalam keadaan senang hati. Nak khidmat kepada orang mukmin, takut bahaya kepada orang mukmin, maka dapat pahala besar. Bukan kerana kemasyhuran diri, tapi mengharapkan orang lain berlalu dengan selamat, dengan tenang. Maka banyaklah ruang-ruang nak dapatkan pahala. Kenapa? Kerana jagakan kemuliaan orang-orang mukmin itu. Malahu wa damahu, dan darah dia. Maknanya, jangan sampai melakukan pertumpahan darah, pertengkaran, perkelahian. Gugur darah ataupun nitik darah orang mukmin tanpa hak, maka dosa. Usahkan nak katuk orang, nak melukakan orang, jelek kepada orang mukmin pun dosa dah. Mengata, mengumpat ke dia pun dosa dah. Mengumpat, bahkan mengumpat pada orang mukmin itu, tuan-tuan, boleh menghapuskan amal-amal saleh. Boleh menghanguskan amal-amal saleh. Begitu juga dengan hasad dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki itu boleh menghanguskan amal-amal saleh, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Subhanallah. Wa'irdahu. Begitu juga dengan kehormatan seseorang mukmin. Kita kena muliakan seseorang mukmin walaupun dia miskin, tapi dia beriman. Kalaulah kita pandai dia ni seorang rupa, menjadi rupa dia tak comel mana, keterampilan dia tak semak mana, kalau tengok tak boleh jadi cebeh, tak boleh tengok, dosa dah. Apatah lagi benci pada orang mukmin, menghina haiwan pun berdosa, tuan-tuan. Menghina makhluk Allah itu berdosa, haram. Uduhnya nate ni pok katok puru ni ulak bulu, uduhnya. Dosa dah. Memang ulak bulu dia gitu. Kalau ulak bulu tidak gitu, tak jadi ulak bulu. Rupa-rupanya ulak bulu ke, cacing ke, ular ke, Allah ciptakan. Orang putih dia buat kajian, dia pergi cari, rupa-rupanya banyak rahsia di sebalik kejadian makhluk Allah. Serangga-serangga kecil dia pergi suluh, dia buat besar, dia cari rupa-rupanya. Tengok mata belalai misalnya, mata labuh-labuh, nampak sor besar gitu je, ada besar butir kacir misalnya, ada besar kacir hijau mata dia. Tapi rupanya mata kecil, dan itu ada beribu-ribu mata kecil. Beribu-ribu mata kecil dalam mata besar sor tu. Semua tu berperanan berlaku. Pada tubuh dia, pada kaki dia, sayap dia, abdomen dia, pernafasan dia macam mana,
Semua 70 rahsia-rahsia keajaiban. Kita nampak zahir, nampak geli, geli gelemeh, nampak takut sebagainya. Rupa-rupanya ada rahsia besar di situ. Bila orang pergi kaji. Ha, orang mukmin walaupun kamu nampak dia miskin, walaupun nampak dia ni tak comel seperti mana artis sebagainya, tapi dia ada iman. Dia mulia di sisi Allah Taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan berasa hina ke diri. Jangan berasa rendah, wala tahinu wala tahzanu, jangan rasa duka cita, jangan sedih kamu. Kamu sebenarnya tinggi di sisi Allah Taala. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tinggi di sisi Allah Taala jika beriman. Orang kafir dia dermakan 1 juta. Orang mukmin bagi 5 sen hok kagak. Dapat ganjaran. Begitu hebat. Orang kafir derma 1 juta tak dapat pahala. 5 juta bantu mangsa-mangsa kebakaran, mangsa banjir sebagainya. Salurkan pitih 5 juta. Orang beriman beri pitih 10 sen. Beri seriah. Seria bagi Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda banyak lagi pada tu. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui isi hati kamu. Dalam keadaan kamu duduk tengah nak kepiti, kamu boleh cabut seria buah ala tabung masjid. Dalam keadaan kamu sendiri bertengah tak cukup piti, kamu boleh derma fisabilillah. Lagi-lagilah besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena iman. Walaupun beri sikit tapi ganjarannya sangat besar. Orang mukmin dia niat nak buat benda baik saja, dah dapat ganjaran besar. Niat nak bangun tengah malam, nak baca Quran, nak tahajud begini, tiba-tiba tak terbangun, boleh dapat pahala. Sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga, yang mana seorang kaya yang dia membelanjakan harta dia dengan buat masjidnya, buat bajikan infak itu infak ini, bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu orang susah dengan belanja dia anak ni, maka ada orang miskin dia bercita-cita, kalau aku kaya supaya dia, aku akan buat supaya dia, aku akan bantu fakir miskin, aku akan derma. Maka walaupun dia miskin, tetapi dia bercita-cita dengan sungguh-sungguh hati, kalau dia diberi kekayaan seperti itu, dia akan buat seperti orang kaya itu buat. Maka dua ni adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Kenapa itu? Karena ada iman. Karena ada iman. Innallaha la yanzuru ila amwalikum. Innallaha la yanzuru ila amwalikum, kepada rupa parah kamu, kepada harta benda kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Taala tak tengok rupa parah kamu sebagai ukuran. Allah Taala kasih ke tidak, bukan lihat pada ukuran kamu comel ke tidak. Allah Ta'ala tidak ukur pada harta kamu banyak ke sikit, tetapi Allah Ta'ala pandang kepada hati kamu ikhlas ke tidak, bersih ke tidak hati kamu, dan Allah Ta'ala pandang kepada amalan kamu betul ke tidak bagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila amalan kita betul supaya Allah Ta'ala nak, hati kita pun bersih, tidak ada riak, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, insyaAllah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wa anna zunna bihi zannan syai'a, dan jangan bersangka baik dengan orang mukmin dengan sangkaan sesuatu sangkaan. Jangan mudah kita nak suuzon kok lagi. Jangan bakali-bakali, jangan layak sangat. Jangan layak sangat perasaan nak teka-teka. Nak teka, nak sangka buruk. Sebut dalam ayat Al-Quranul Karim,
Jangan seorang kaum itu menghina satu kaum yang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Lebih baik, boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Kamu dah suka buruk ke dia, rupa-rupanya dia tu lebih mulia daripada kamu. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya meletakkan kedudukan manusia pada tempat yang setara dengannya. Nunzilan nasa manazilahum, dengan setara dengan kemuliaan dia. Maka tuan-tuan orang mukmin adalah orang yang mulia. Lebih-lebih lagi orang mukmin yang dia ada kedudukan dalam masyarakat, kita kena muliakan dia. Ini berdasarkan sebuah hadis yang berlaku. Satu hari tuan-tuan, dalam keadaan ramai-ramai orang menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang lelaki yang tak dikenali. Jauhlah menjadi kapur lain. Orang yang tak kenal. Dia mari duk kinak-kinak nak masuk. Nak masuk ni tempat nak dengar Rasulullah menyampaikan ilmu ni. Nak masuk bersama dekat dengan Rasulullah, tengok penuh. Lalu Rasulullah nampak dia duk duk kinak-kinak jauh. Rasulullah ambil selendang baginda, suruh beri kepada lelaki itu duduk atas serban Rasulullah. Duduk atas selendang Rasulullah. Persilakan duduk. Tadi lelaki itu ambil, tak tergamuk nak duduklah dia pun. Ini serban Rasulullah. Ini selendang Rasulullah. Dia letuk muka. Jadi orang semua lihat, hairan siapa ni mulia gini ma ni. Rasulullah pun kiring suruh beri serban, suruh duduk atas serban Rasulullah. Dan ni siapa dia ni? Selepas selesai majlis, maka Rabi pun beritahu sebenarnya lelaki itu orang yang dimuliakan dalam masyarakat dia. Orang yang dimuliakan dalam masyarakat dia. Maka Nabi pun memuliakan dia. Ibaratnya untuk ngulu kapung lain, negeri lain mari pak kita, kita kenal, maka berikan kemuliaan setempat dia. Kemuliaan maknanya, kalaulah dia tu ada gelar, panggillah gelaran dia. Gelaran yang sepatut dengannya. Panggil gelaran yang dengan baik. Dan sebenarnya sesama mukmin ini tuan-tuan, kita nak panggil nama pun kena berhati-hati, takut-takut terpanggil dengan nama dia tak suka. Sebaik-baiknya kalau kita nak panggil nama seseorang, tanya dia suka ke tak saya panggil dengan nama ni. Dia kata saya tak apa suka nak panggil nama saya begini. Boh, kita jangan panggil. Ada gelaran-gelaran dia tak suka, maka jangan panggil. Sebab setiap kali kita panggil nama dia, mengguriskan perasaan dia, menyebabkan dia berasa sedih, berasa malu dan sebagainya. Maka jangan panggil nama tu. Tasi kita lah. Orang panggil nama kita, kita tak suka. Lagi mana puasai? Tak suka. Masih muka sedih, nyuri gelari uduh. Batulah menjadi tanggungjawab ibu bapa menamakan anak dengan nama yang baik. Nama yang baik satu hal, gelar yang pun kena gelar yang baik juga. Sebab kadang-kadang nama dia kat kenal lain, panggil luar lain. Kat kenal lain bukan main comel namanya. Luar dekat gelar. Subhanallah. Ada seorang satu kes tuan-tuan di sekolah. Budak ni sah cikgu-cikgu duduk bercakap ni. Budak-budak sekolah dia ni cerdik, dia kata. Cerdik memang target lah. Tengok apa ni, APMR terkata tiga, memang budak target lah. Cerdik pencapaian dia oleh kelas bagus. Tapi naik tingkat telimo dekat dengan profesor SPM, dia jadi nak gila dia. Nak gila dia.
Jadi tanyalah yuk cikgu-cikgu pergi ke rumah dia, apa ni? Ada masalah gapo ni? Sebab ni anak pacik ni pelajar target kita ni. Cerdik, apa jadi gini? Tak tahulah. Tanya-tanya, orang kampung duk panggil majnun. Majnun ni maknanya gila lah, majnun, gila. Ya orang tu majnun, orang ni majnun, orang tu panggil majnun gak. Akhir sekali nyomasi muluk ataupun makbur gak. Gila sungguh dia tak ada hangga. Ha tu, patu buh nama comel-comel, nama-nama nabi, nama. Nama-nama Allah misalnya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, buat Abdul kan nak kait dengan nama Allah. Nama-nama yang elok dalam Islam. Banyaklah ni ada buku-buku dikeluarkan nama-nama yang indah dalam Islam. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, kita dah masuk Isyak. Kita pergi hadis ni sikit. Bahawasanya Nabi menyuruh menyuruh kami memanggil ataupun berikan kedudukan yang mulia dalam masyarakat. Dan memang pun tuan-tuan mulia berlaku dalam masyarakat. Muliakan berlaku dalam masyarakat. Dan sebenarnya kita kena pupuk anak-anak kita dengan budi pekerti yang mulia. Jadi ada tata rakyat, apa panggil dulu, akhlak. Pelajari akhlak dulu, kita belajar di sekolah. Dan ini dia ada tukar dan menelai berbagai-bagai dah nama penjenamaan semula. Nak suara ni berbudi bahasa, berakhlak mulia. Kena pupuk bermula daripada rumah tuan-tuan, supaya anak-anak menghormati orang tua. Tapi nampaknya pendidikan dari kita nak didik anak-anak, tak kira siapalah nak didik anak-anak tuan-tuan, bermasalah sikit. Setelah anak-anak kita ada handphone, tangan, gadget, orang panggil ni, dia ralik dengan game, ralik dengan kita, bermasalah nak didik mereka. Panggil sekali dia tak apa, nak nyahut apa, ralik main game, ralik main komputer. Kita nak tegur dia, kenapa pengaruh duk tengok video, duk tengok apa TikTok ke apa tu, benda nakal-nakal, tolu-tolu, jadi mempengaruhi minda anak-anak kita. Oleh itu doalah banyak tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala tolong kita pakat beki masyarakat kita ke arah berilmu, ke arah beradab, akhlak. Itu kita ada jumpa ada hadis yang Nabi beritahu adalah akhlak merupakan yang berat dalam timbangan. Akhlak ni memberatkan timbangan akhirat. Dan sememangnya tuan-tuan, akhlak orang tengok pada akhlak budi bahasa kita. Kalau kita ngaji tinggi sekalipun, ilmu banyak misal, tetapi kalau akhlak feel, orang tak pandang, orang tak hormat. Sebab apa? Pangau. Ngaji tinggi tapi pangau tu. Tak si. Walaupun kita tak ngaji tinggi mana, orang kapung saja, tapi akhlak comel, orang ikan kita. Sebab tu pandang akhlak. Akhlak tu penting. Subhanallah. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung semula. Kiranya diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kesimpulannya ialah kehormatan orang mukmin, kemuliaan orang mukmin. Kita pandang dengan wajah manis, dengan senyuman, dengan kita beri salam pada orang mukmin, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi janjikan Allah Ta'ala akan satukan hati orang beriman jika kita beri salam dan kita sentiasa bermanis muka selama kita. Sekali bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbalah wa qalban khashi'ah wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa taubatan nasuha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.